Mac, kita kena betulkan postur badan kita, Mac. Yeah. Nampak selesa, tak ada tekanan sikit. Sebab dia kata masa PKP ada angkat anak dan angkat barang. Saya tak ada angkat anak. Sama kita, Mac. Angkat barang saja. Okey. Itu tentang cerita postur badan. Tetapi hari ini satu lagi perkara yang perlu kita perhalusi adalah mengenai PKPB yang kini telah pun dilanjutkan sehingga 9 Jun. Dirasa dengan pengumuman yang telah pun dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini, ramai yang sebenarnya menarik nafas lega sebab rakyat pun sebenarnya kalau boleh mereka inginkan keselamatan yang berpanjangan sebab mereka mahu COVID-19 ini berakhir dengan baik. Jadi hari ini adalah satu perkara yang nak kita bincangkan tentang keperluan PKPB ini dilanjutkan dalam kita nak memastikan supaya keberkesanan menangani krisis pandemik COVID-19. Jadi kita bersama dengan tetamu kita hari ini yang berbahagia, Dato' Rozi Mat Saad, merupakan Timbalan Ketua Pengarah Keselamatan Negara yang bersama dengan kita. Assalamualaikum, Dato'. Waalaikumsalam. Baik, Dato'. Seperti yang Mac katakan tadi, pada 10 Mei yang lalu Yang Amat Berhormat menyatakan pelanjutan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat sehingga tempoh 9 Jun. Jadi apakah antara asas-asas ataupun pertimbangan kerajaan untuk melanjutkan tempoh ini berdasarkan keadaan semasa negara ketika ini? Pertamanya, kita dapati satu strategi untuk kita membendung penularan COVID-19 ini ialah melalui kawalan pergerakan seperti mana kita mulakan pada 18 Mac 2020. Oleh itu, usaha untuk kita mengawal ini sebagai satu strategi untuk memutuskan rantaian pandemik COVID-19 ini perlu satu jangka masa yang panjang kerana virus COVID-19 ini masih berada dalam masyarakat. Daripada kes-kes positif yang dilaporkan walaupun menunjukkan tren yang menurun kebelakangan ini, tetapi usaha ini tidak boleh berakhir kerana kita perlu pastikan rantaian penularan COVID ini diputuskan sepenuhnya. Oleh itu, untuk menjamin bahawa usaha yang dijalankan selama ini oleh Kementerian Kesihatan Malaysia mendatangkan impak yang cukup kita harapkan, kita perlu teruskan PKPB ini. Jadi kita perlu satu norma yang baru dalam kalangan anggota masyarakat di mana kita nak membentuk kebiasaan-kebiasaan baru yang mengutamakan kebersihan, persekitaran yang baik dan sebagainya. Jadi usaha ini memerlukan satu tempoh masa bagi pembentukan satu kebiasaan atau sikap baru yang mana sebelum ini kita tidak pernah melaluinya. Oleh itu, kita tahu untuk membentuk sikap manusia, kita perlu satu tempoh masa yang panjang. Oleh itu, ini menjadi asas kepada kerajaan untuk melanjutkan PKPB ini. Jadi strategi ini ialah kita nak menjamin atau memastikan bahawa penularan COVID-19 ini dapat kita bendung dengan sebaik-baiknya dan selepas ini bila kita keluar dari permasalahan ini, rakyat kita dapat hidup dengan keyakinan keselamatan yang tinggi, kita bebas bergerak dan kita akan kembali menjalani rutin kehidupan kita seperti biasa. InsyaAllah. Saya tertarik Datuk tadi menyebut tentang rutin. Kalau rutin itu ia menjadi kebiasaan kita selama ini ya, sepanjang kita hidup pun seumur hidup kita tidak pernah berlaku apa yang berlaku sekarang. Jadi apabila kita bercerita tentang rutin dan kini kita beralih kepada rutin lain, ada pula wujud SOP tertentu dengan wujudnya norma-norma baru, bagaimana Datuk melihat relevannya SOP yang ada ini sebagai elemen yang boleh menjadi pencegah kepada penularan COVID-19 ini, Datuk? Peraturan tetap operasi ataupun SOP ini merupakan satu tata cara, satu guideline yang kita gariskan untuk diikuti, dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat. Sebab kita nak membentuk satu tata kelakuan yang baru dalam kalangan seluruh warga negara rakyat di negara kita. Jadi dalam konteks ini, kita perlu aturkan
cara hidup masyarakat supaya patuhi perkara-perkara yang tertentu, dan dengan kepatuhan kepada perkara-perkara yang kita tetapkan ini, ia mampu ataupun dilihat sebagai elemen yang akan memutuskan rantaian itu. Saya ambil contoh betapa kita menekankan sekarang penjarakan sosial sebanyak 1 meter antara kita, antara individu ke individu yang lain. Yang mana sebelum ini kita tidak pernah menekankannya. Jadi dengan penjarakan sosial ini, kita tahu penularan wabak COVID ini melalui, kalau kita ada bergejala seperti selsema, apabila kita batuk atau bersin, dengan jarak 1 meter ini, ia boleh menjadi satu elemen yang dapat memastikan virus ini tidak dapat disebarkan kepada orang lain dengan mudah. Jadi kebiasaan baru ini menuntut kita menyediakan SOP, dan SOP ini sebenarnya adalah sebahagian daripada peraturan, iaitu undang-undang yang wajib dan mesti warga negara kita patuhinya. Dan kalau pelanggaran terhadap SOP ini sebenarnya adalah pelanggaran undang-undang, dan tindakan boleh diambil. Jadi Datuk, kita jika kita lihat juga pencapaian negara kita dalam membendung pandemik COVID-19 ini, satu pencapaian yang boleh kita katakan sangat membanggakan sehingga meletakkan negara kita di tangga keempat berbanding 105 negara di seluruh dunia dari segi kepuasan hati rakyat terhadap kerajaan dalam menangani pandemik COVID-19 ini. Mungkin Datuk boleh kongsikan apa rahsia-rahsia yang diambil oleh kerajaan untuk memangkin kepada kejayaan ini? Pertamanya, kita mempunyai sistem kesihatan yang sangat baik. Di mana kemampuan kesihatan kita, kita dapat lihat dari segi jumlah hospital. Kita ada sebanyak 118 hospital saringan. Kita ada 40 hospital COVID dan kita ada 44 makmal yang mana untuk tujuan ujian COVID ini. Jadi 44 makmal yang ada ini, kita boleh menjalankan ujian sehari sebanyak 20,788 ujian. Kapasiti kita. Tetapi hari ini kita menjalankan 16,788 ujian. Kemudian kita buat persediaan yang cukup tinggi. Jadi kejayaan kita ini kita dapat lihat daripada dua komponen, iaitu komponen kesihatan itu sendiri dan komponen bukan kesihatan, di mana komponen tindakan awam yang mana kita menjalankan kawalan pergerakan, perintah kawalan pergerakan, kemudian kita memastikan kawalan sempadan kita. Kita nak mencegah kemasukan mereka daripada luar negara kita secara haram. Jadi kita tingkatkan kawalan sempadan, kemudian kita memperkasakan komuniti, di mana peranan masyarakat sangat penting. Mereka mesti pastikan mereka menjaga sendiri kawasan mereka. Jika kawasan kita kawasan hijau, tidak ada elemen COVID-19 di kawasan kita. Jadi menjadi tanggungjawab Persatuan Penduduk, Jawatankuasa Kerja Keselamatan Kampung untuk menjaga kawasan penempatan mereka, supaya mereka yang tidak kita kenali, kita tidak tahu asal-usul, tidak masuk ke kampung atau taman kita, dan dengan ini adalah sebahagian daripada perkara yang dapat membantu kerajaan. Jadi kita lihat, selain daripada elemen kesiapsiagaan kesihatan dan perubatan, peranan orang ramai, sudah tentu tindakan kerajaan. Tindakan kerajaan melalui langkah-langkah kesihatan dan langkah bukan kesihatan ini, melalui pelaksanaan PKP ini. Kemudian kita juga kita dapati kita mengutamakan warga emas, golongan berisiko, kanak-kanak. Ini adalah sebahagian daripada rahsia-rahsia kejayaan negara kita. Jadi saya boleh katakan kejayaan ini adalah kejayaan semua.
bukan kerajaan semata-mata, ia kejayaan rakyat, ia kejayaan kita semua. Dan dengan didokong oleh kerajaan yang berwibawa, yang menjalankan tindakan, rakyat yang mematuhi semua perkara, memberi sepenuh kerjasama, jadi kita capai kejayaan berada di tangga keempat ini. Alhamdulillah. Ya. Cuma kita perlu menang untuk menentang COVID-19 ini, dan kemenangan kita sebenarnya bukan sekarang, walaupun beberapa hari ini kes menurun, kerana yang pasti adalah perjalanan kita selepas ini. Hari ini bermula untuk PKPB sehingga 9 Jun nanti. Dalam tempoh sebulan ini, saya rasa adalah waktu yang paling kritikal, kerana dengan kelonggaran yang diberi, rakyat sedikit sebanyak dapat bergerak ke sana ke sini. Tetapi kita tahu PKPB sampai masanya nanti akan berakhir juga. Cuma selepas ia berakhir nanti, apa agaknya tindakan daripada pihak MKN sendiri untuk kita nak memastikan supaya berakhirnya PKPB tidak bermakna kita sudah habis tugas. Ada banyak lagi menanti selepas itu. Ya. Walaupun PKPB ini akan berakhir, tetapi kita sudah maklum bahawa COVID-19 ini akan tetap ada dalam masyarakat kita. Ia seperti denggi. Ya, jadi di sini kita perlu pastikan kita terus berusaha untuk memastikan penularan pandemik COVID-19 ini tidak berleluasa. Oleh itu, tindakan di pasca PKP ini sangat penting. Jadi walaupun kita katakan keadaan akan kembali seperti biasa, tetapi kita tidak boleh meletakkan semua perkara seperti sebelum yang kita lalui seumpama ini. Umpamanya perhimpunan-perhimpunan yang besar, berarakan, ya, sambutan-sambutan yang besar, sudah kita tidak boleh meletakkan tanggungjawab untuk membendung penularan COVID-19 ini di tangan atau di pihak kerajaan semata-mata. Sebagai warga yang bertanggungjawab, kita mesti mengambil tanggungjawab ini dengan penuh. Kita mesti mengikuti sepenuhnya SOP ataupun pelan-pelan tindakan yang diaturkan oleh kerajaan. Di peringkat penempatan kampung, taman perumahan atau kediaman yang kita diami, kita perlu bincang atau rancang bersama pemimpin-pemimpin masyarakat bagaimana kita boleh atur strategi kawalan di kampung atau penempatan kita. Tetapi kita mesti pastikan ia tidak melanggari perundangan yang ada pada ketika ini. Jadi selain daripada itu, pemimpin-pemimpin masyarakat, anggota masyarakat perlu mendidik, patuh, disiplinkan diri sendiri. Dalam konteks kita hidup bersama keluarga, sebagai ketua keluarga, kita mendidik ahli keluarga kita, anak-anak kita, anggota dalam rumah kita, supaya mereka mengutamakan kebersihan, mengutamakan pencucian tangan, menggunakan hand sanitizer. Kemudian kita pastikan kita sentiasa mencuci peralatan di permukaan, tombol pintu di rumah kita, meja makan, aspek kebersihan ini. Jadi kita kena didik anggota keluarga, kemudian daripada keluarga kita membentuk ke jiran, dari jiran kita membentuk kepada masyarakat di taman perumahan kita, di kampung kita, dari seterusnya jika semua tempat mengambil peranan ini. InsyaAllah saya yakin negara kita akan berada di landasan kesihatan awam yang terbaik di dunia. Cuma cabarannya sekarang sebab kita berada dalam waktu PKPB ini dengan adanya tiga perayaan penting. Saya rasa perayaan ini kalau kita katakan sebagai antara perkara yang menjadi tumpuan, tentunya apabila rakyat sudah lagi tidak boleh melaksanakan apa yang biasa mereka lakukan ketika perayaan ini menjelang raya, pesta keamatan, gawai. Jadi bagaimana mungkin nasihat daripada Datuk lah apabila kita berada dalam fasa PKPB ini, nak memastikan supaya rakyat tahu bahawa dalam apa keadaan sekalipun, SOP dan juga norma yang kita amalkan ketika COVID-19 ini melanda juga perlu diberi penekanan ketika tiga perayaan penting ini nanti akan menjelang. Okay.
kita tahu bahawa perayaan yang mana seperti sambutan Hari Raya Aidilfitri, Pesta Keamatan di Sabah, Hari Gawai di Sarawak adalah perayaan-perayaan yang sangat bernilai untuk masyarakat berbilang bangsa di negara kita. Jadi tentulah apabila kerajaan menetapkan kita tidak boleh lagi menyambut Hari Raya kali ini seperti kebiasaan-kebiasaan terdahulu. Jadi kita ada asas yang kukuh kenapa kerajaan mengambil tindakan seumpama ini. Tentunya yang pertama, jika kita balik ke kampung, kita bertemu ibu dan bapa kita yang mana mereka golongan yang berumur berusia 60 tahun ke atas. Mereka adalah golongan yang berisiko. Sedangkan kita balik ke kampung, kita sendiri tidak tahu status kita sebab kita bercampur gaul dengan ramai orang. Mungkin dengan apabila kita pulang ke kampung, kita membawa virus ini. Jadi ibu bapa mereka yang kita sayangi di kampung, bila dijangkiti virus ini, sudah tentu kesannya besar dan kita akan rasa bersalah ketika itu. Jadi untuk melindungi mereka yang kita sayang, lebih baik kita pilih jalan, kita tidak balik ke kampung. Jadi sebab apabila balik ke kampung, kita berhimpun bersama keluarga, kita sebenarnya mendedahkan penularan itu dalam kalangan anggota keluarga kita. Jadi perkara ini sudah tentu menyebabkan risiko itu jadi tinggi. Jadi kita mintalah, merayu kepada masyarakat, orang ramai memahami niat baik kerajaan ini sebenarnya untuk kebaikan kita sendiri, untuk kebaikan negara kita, supaya kita dapat pastikan kesihatan awam dan keselamatan negara kita ini terus kekal dan kita boleh bergerak semula untuk membangun dan memajukan negara kita. InsyaAllah, itu soal sambutan perayaan, Datuk. Berkenaan sekarang ini terdapat, kita lihat dalam PKPB inilah, terdapat kelonggaran dari segi pergerakan masyarakat, sektor ekonomi telah pun dibuka dan juga sebilangan besar rakyat sudah pun kembali bekerja. Jadi pandangan Datuk, pemerhatian pihak MKN sendiri, setakat mana peratusan pematuhan rakyat terhadap SOP yang dikeluarkan dan kenapa pentingnya SOP dan norma baru untuk kita membendung terus wabak COVID-19 ini? Daripada pemerhatian dan analisa yang MKN adakan bersama kerjasama agensi-agensi lain dan daripada laporan-laporan yang kita terima, kadar kepatuhan rakyat kita terhadap PKPB ini adalah sangat baik. Kita berada pada tahap 95%. Cumanya kalau kita lihat pergerakan kenderaan yang banyak di jalan raya, sebenarnya pergerakan-pergerakan ini adalah pergerakan yang dibenarkan. Kita bergerak untuk tujuan bekerja, untuk tujuan yang dibenarkan oleh pihak kerajaan. Jadi apabila kita lihat sudah ada kebiasaan baru, kita berbaris dengan jarak 1 meter bila kita nak mengunjungi pusat-pusat membeli belah atau pasar-pasar awam. Ini menunjukkan bahawa masyarakat kita sudah mula menerapkan nilai-nilai baru ini. Jadi sebenarnya kita lihat rakyat kita ini cukup patuh dan memang bersedia menerima perubahan ini kerana kita tahu kita pada sepanjang masa bila mana negara berhadapan dengan krisis, rakyat kita ini sentiasa bersedia. Inilah nilai-nilai hebat yang ada pada rakyat Malaysia yang patut kita kekal dan kita kukuhkan dari semasa ke semasa. Memandangkan PKPB kini sudah masuk tahap yang kedua sehingga 9 Jun nanti, kalau pada awalnya ketika PKP dilaksanakan kemudian PKPB tahap 1, kita lihat kerajaan masih lagi memberi kelonggaran kepada rakyat, masih lagi pada peringkat mendidik dan juga memberi peringatan kepada mereka. Tetapi kini, kalau mengikut kepada pengumuman yang telah pun dibuat oleh Menteri Kanan Keselamatan semalam, katanya tidak ada lagi maaf bagimu kepada mereka yang degil ni. Jadi kali ini dia lebih bersifat apa, hukuman, ya, bukan lagi mendidik. Kerana saya rasa pendidikan, kalau bagi saya, pendidikan itu sudah banyak kita berikan dari awal PKP. Kini sudah lagi bukan waktu
untuk mendidik masyarakat, lebih kepada penguatkuasaan yang tegas kepada mereka. Ya. Pandangan Datuk. Ya, kita telah memberi ruang dan peluang kepada seluruh anggota masyarakat supaya mereka mematuhi. Sudah tentu ada dalam kalangan anggota masyarakat yang tidak begitu serius untuk memenuhi semua apa yang ditetapkan oleh kerajaan. Oleh itu, kerajaan sudah tentu atas niat yang baik supaya tidak ada pihak yang tidak terkesan dengan penyakit ini mendapat kesan, kita perlu bendung. Jadi dengan itu, penguatkuasaan akan menjadi satu perkara yang perlu ketika ini. Jadi kita sekarang memasuki era penguatkuasaan di mana pihak berkuasa yang dilantik dan diberi kuasa oleh Menteri Kesihatan akan mula mengambil tindakan-tindakan terhadap mereka yang engkar, mereka yang gagal patuh kepada kawalan pergerakan ini ataupun tak patuhi SOP yang ditetapkan. Jadi senang saja, mudah saja. Patuh semua peraturan, patuh semua SOP dan kita tidak perlu bimbang. Bila kita patuh, kita tentu tidak akan dikenakan tindakan itu. Jadi kita nak lihat juga rakyat Malaysia sudah pastinya berterima kasih kepada kerajaan, khususnya pada barisan frontliner, bertugas di barisan hadapan, khususnya juga kepada anggota-anggota keselamatan seperti anggota tentera, PDRM, sukarelawan dan banyak lagi. Jadi apa antara kesiapsiagaan anggota keselamatan ini dalam menjaga keselamatan negara sejak dari awal PKP sehinggalah tempoh PKPB ini? Ya. Tahap kesiapsiagaan anggota keselamatan ini adalah sentiasa pada tahap yang tinggi. Dengan persiapan yang rapi, perancangan yang teratur dan semangat yang tinggi dalam kalangan seluruh anggota keselamatan ini, mereka bersedia untuk digerakkan pada bila-bila masa atau dalam sebarang keadaan. Kita dapat lihat betapa komitmen anggota-anggota keselamatan ini dalam keadaan cuaca yang tidak baik, cabaran daripada sikap anggota masyarakat yang kadang-kadang tidak memberi kerjasama, memandang rendah terhadap anggota keselamatan. Tetapi anggota keselamatan kita ini tetap sabar. Mereka berada pada disiplin yang tinggi untuk memastikan tugas ini dapat dijayakan dengan baik dan dengan sempurna untuk negara yang kita cintai. Jadi tahap kesiapsiagaan ini tinggi di mana kita bersedia untuk mengatur gerak kemampuan anggota keselamatan pasukan yang lebih besar untuk membendung penularan ini sekiranya sampai ke satu tahap ia meningkat semula dan perlu tindakan-tindakan yang lebih agresif di pihak kerajaan sendiri. Mungkin sebelum kita akhiri pesanan daripada Datuk lah, sebab sekarang kalau kita lihat laman Sesawang yang paling aktif dan ada banyak kunjungan daripada masyarakat adalah laman MKN sendiri untuk mereka mendapatkan maklumat yang sahih dan benar, sebab beberapa minggu malah beberapa bulan kebelakangan ini apabila pandemik COVID-19 melanda, banyak berita-berita palsu yang muncul di awangan. Jadi kita mahukan supaya rakyat tahu yang mana satu yang sahih, yang benar, yang mereka boleh sandarkan sebagai maklumat yang mereka boleh pegang sepanjang PKPB ini berlangsung. Dan pastinya MKS sendiri ingin memastikan supaya hanya yang tepat sahaja dikongsikan dalam kalangan masyarakat. Ya. MKN ingin menyerulah kepada seluruh anggota masyarakat supaya kita pastikan maklumat yang kita dapat adalah maklumat yang betul dan sahih. Kita perlu buat semakan terlebih dahulu. Kadang-kadang kita lebih cepat sensasi dengan sesuatu yang kita terima daripada kita menyimaknya dahulu. Oleh itu, MKN menyediakan laman web rasmi Majlis Keselamatan Negara. Kemudian kita ada Facebook rasmi Majlis Keselamatan Negara, Telegram rasmi dan juga Instagram rasmi. Kita muat naik maklumat, kita kemaskinikan pada setiap masa.
Di mana kalau kita ambil contoh Telegram MKN, kita boleh semak di situ maklumat itu, dan jika ada penularan maklumat yang tidak betul, MKN akan segera mengeluarkan penafian mengenai maklumat itu palsu. Jadi dengan kita tahu bahawa maklumat ini tidak betul atau palsu, kita boleh menasihatkan rakan-rakan atau sahabat bahawa maklumat itu tak betul dan kita jangan sebarkannya. Jadi maklumat ini sangat penting. Saya menyeru, kita menyeru kepada semua, kerana kalau maklumat yang tidak betul, ia boleh membawa kegelisahan, ia boleh membawa kepada keadaan masyarakat yang kucar-kacir, ya. Sudah tentu ia membawa kepada keadaan yang tidak stabil, dan kita tidak mahu ketidakstabilan berlaku di negara kita. Jadi demi kepada suatu kestabilan, suatu keselamatan yang lebih baik, saya yakin ini adalah kehendak kita semua. Jadi bila ia menjadi kehendak bersama, marilah seluruh rakyat Malaysia kita mengorak langkah secara bersama untuk membentuk satu negara Malaysia ini yang lebih maju, makmur dengan kemajuan untuk kita dan untuk generasi yang akan datang. Baik, terima kasih. Kita ucapkan kepada Datuk Rozi Muhammad Saad yang merupakan Timbalan Ketua Pengarah Keselamatan Negara. Terima kasih kerana sudi berkongsi bersama kami pada hari ini mengenai peranan dan juga keberkesanan Majlis Keselamatan Negara dalam menjaga ataupun melindungi negara kita daripada krisis ataupun pandemik COVID-19 ini. Ya, terima kasih juga sampaikan salam kami kepada seluruh warga kerja MKN. Terima kasih. Ya, saya rasa satu tugas yang sangat penting digalas oleh MKN saban hari. Sebenarnya saya tahu pastinya sibuk dengan pelbagai perjumpaan dan juga mesyuarat dengan pihak kepimpinan kerajaan. Semuanya untuk memastikan supaya rakyat berada dalam keadaan keselamatan yang terbaik sepanjang kita berhadapan dengan COVID-19 ini. Terima kasih, Datuk. Terima kasih, Datuk.